Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya dengan sebuah bahasan seperti biasa mini generator ya. Ini atas transaksi dari Bukalapak. Nomor transaksinya 192429531285. Atas nama Bapak Hari Pangestu yang ada di Koja 14260 kode posnya ya, Koja ya. Ini barang ya, buah mini generator beserta puli, juga contoh dioda ya. Ini contoh Bapak ya, seperti kesepakatan kita kemarin, contoh nanti dirapikan sendiri. Kalau mungkin diodanya diperbesar ya, ini kan cuma kebetulan stok saya cuma 2 ampere ya. Nanti diperbesar 5 atau 10 ampere untuk pemakaian jangka panjang ya. Ini seperti ini ya. Nanti yang dihubungkan ke dinamo ini 3 kabel sembarang ya. Satu per satu ya. Ini dari dinamo kan 3 kabel. Ya, satu per satu sembarang asal tidak hubung sikat ya. Kemudian biasa untuk ke aki kabel merah dan hitam, merahnya positif. Gitu ya, Bapak Hari Pangestu. Langsung kita coba ya. Ini untuk menyalakan lampu 220 langsung ya, sebelum aki ya. Kita butuh fitting ini. Nanti juga ini bonusnya ya. Langsung kita coba saja. Ini adanya lampu 5 watt Philips ya. Kita coba langsung dulu saja tanpa dioda dulu ya. Sembarang jepit kemana? Ini sembarang maksudnya gini ya. Keluaran dari dinamo ini masih AC ya. Sedangkan ini fittingnya DC. Bisa karena di dalam sini, di dalam fitting ada sudah dilengkapi dioda ya. Jadi dari AC di DC-kan dulu, dinaikkan kemudian dirubah AC lagi. Ya, kita coba langsung jepitkan 2 sembarang putar. Nyala ya. Ini tandanya dinamonya masih berfungsi. Kita balik ya, kita rubah. Ini kan 3 kabel ya. Nyala sama ya. Ini dinamonya masih AC 3 fas. Jadi kemanapun oke. Okay. Ya. Nyala. Oke, okay, sempurna. Sekarang kita coba dengan dioda ya. Nantinya akan untuk pengisian aki ya. Kita sambung sembarang saja. Sembarang maksudnya satu per satu ya. Dari dinamo yang biru, dari dinamo kuning kemudian disambung ke biru di dioda. Ya, seperti ini. Ini kalau tadi sebelum masuk dioda, maaf ini tripodnya tersangkut kabel. Tadi sebelum masuk dioda, kalau kita hubung ke fitting bisa bolak-balik ya. Tapi setelah melewati dioda, diusahakan jangan terbalik. Ya, diusahakan jangan terbalik, merahnya positif, hitamnya negatif seperti ini. Ya. Jadi dari dinamo dihubung ke kabel biru. Kemudian outputnya merah sama hitam ini, merahnya positif ya. Jangan hubung singkat, jangan terbalik, langsung diputar saja. Ya. Nyalanya lebih terang, jelas. Karena kalau tadi kan cuma dipakai 2. Kalau sekarang kan 3 dijadikan 1. Gitu ya Bapak, Hari Pangestu, ini pesanan Bapak ya.
sebuah dinamo mini generator dan sebuah kuli dan rangkaian dioda. Sekali lagi, ini dioda cuma untuk sampel, berhubung stok saya tinggal dioda tinggal 2 ampere ya. Ini pemasangannya juga kurang rapi. Nanti monggo diperbaiki atau di daripada bingung gambar, lebih baik seperti ini ya, Bapak Hari Pangestu. Lagi, ini pesanan dari Bukalapak, Rasaki Bukalapak, nomornya 192-429-531-285. Atas nama Bapak Hari Pangestu di Koja 14260. Ya. Begitu saja pemirsa, percobaan sudah selesai. Sesuai deskripsi ya, barang sudah dicoba, di-upload YouTube. Ini sebagai bukti bahwa barang berfungsi sebelum dikirim ya. Barang berfungsi sesuai deskripsi. Tidak ada garansi, tidak ada retur, tidak ada refund. Gitu ya, Bapak. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa.
Belum di off video nih.